Alright, assalamualaikum semua. Hari ini kita ke Mainz untuk cucuk vaksin dos pertama. Inilah keadaan dia di PPV Mainz. Alright. Inilah keadaan dalam ni. Kita ikut je lah. Dia sudah pergi sana. Ikut nak panah. Ya, kita ikut je lah. Ramai orang ambil vaksin hari ni. Okay, kita kena duduk ikut time appointment kita lah. Haa ni. Kalau pukul 4, pukul 4, pukul 3, duduklah pukul masuk appointment kita. Okay, lepas tu nanti kita akan bagi diberikan nombor giliran dan diberikan form untuk kita lengkapkan. So, bawa pen siap-siap ya untuk kita isi form yang diberikan nanti. Okay, jangan lupa untuk bawa IC juga ya. IC dan telefon yang ada maklumat My Sejahtera. Okay, selepas nombor giliran tadi dipanggil, mereka akan verifikan lah kita punya maklumat IC semua dengan borang-borang yang kita lengkapkan tadi. And then baru kita pergi jumpa doktor. Okay, kita berbaris lagi. Dia step dia tu lah. Daftaran, isi borang, jumpa doktor. Dan baru kena cucuk. Ni untuk jumpa doktor. Untuk apa, kos perundingan. Kos. Kalau datang ikut time yang diberikan untuk temu janji lah. Sebab dia orang akan ambil giliran ikut time temu janji kita. Kita duduk lagi untuk apa? Sementara menunggu jumpa doktor dan cucu lah. Duduk lagi. Okay. Thank you. Okay, dah selesai jumpa doktor. Diterangkan lah jenis vaksin yang kita dapat. Apa yang boleh buat. Apa yang boleh tak boleh buat. Okay. Lepas tu kita kena tanda tangan lah borang tadi di depan doktor tadi. Okay, setelah complete semua step-step tadi. Ni final step lah. Di pemberian vaksin tunggu turn untuk kita dicucuk. Selangkah lagi untuk divaksin. Kita akan masuk bilik ni untuk dicucuk. Okay, alhamdulillah. Exit. Okay. Alhamdulillah. Tak payah tunggu lama-lama lah. Kalau dia tengok pegang belah minit tu dah okay, tak ada masalah. Dia kembalikan balik orang yang kita isteri. Kemudian dia ditetapkan lah next appointment kita. Kena datang sini balik lah. Okay, secara keseluruhan masa yang diperlukan daripada first sampai habis kurang 1 jam lah. Lebih kurang. Okay. So kepada kawan-kawan yang akan menerima vaksin, good luck. Tak ada apa-apa, insyaAllah. Kita jaga kita. Okay. Thank you.